labu cerah di kian berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Wahyu Budi Lukitasari akan menjelaskan sebuah sistem yang tidak hanya menghasilkan makanan yang sehat, tetapi juga ramah lingkungan, hemat energi, dan otomatis. Inilah aquaponik tenaga surya dengan otomatisasi pakan ikan berbasis Internet of Things di SDN Jemberlol. Sistem ini menggabungkan budidaya ikan dan tanaman dalam satu ekosistem. Limbah dari ikan akan memberikan nutrisi bagi tanaman, sementara tanaman membersihkan air sebelum dikembalikan ke dalam kolam. Lalu energi apa yang digunakan? Tenaga surya. Panel surya memanfaatkan sinar matahari untuk menggerakkan seluruh sistem, sehingga lebih efisien dan hemat biaya, tidak tergantung lagi pada listrik konvensional. Pengelolaan pakan dapat dilakukan secara otomatis dan cerdas. Pemilik dapat memantau dan mengontrol pemberian pakan secara langsung melalui smartphone kapan dan di mana saja. Aquaponik tenaga surya dengan otomatisasi pakan ternak adalah solusi masa depan untuk pertanian yang berkelanjutan, ramah lingkungan, efisien, otomatis, dan berbasis teknologi. Demikian dari saya, sampai berjumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihatlah sinar mentari, ikuti jejak kami. Bersama kita jadi saksi, mencipta dunia penuh kasih.